kasih. Saya undang melalui sekretaris fraksi. Kebetulan ada Bu Dewan. Saya kirimkan undangan WA melalui Bu Bupati. Beliau juga menyampaikan ke teman-teman di fraksi. Karena Bu Bupati sebagai sekretaris fraksi, jadi saya pikir saya bisa menyampaikan undangan melalui. Saya hanya merefresh kembali konsolidasi, utamanya adalah silaturahmi. Setelah kemarin bulan puasa kita ada acara buka puasa bersama, dilanjutkan sekarang setelah lebaran kita silaturahmi dan konsolidasi untuk tetap mengingatkan teman-teman PAC supaya kita tetap fokus pada tujuan kita. Tiga tujuan utama kita. Pertama adalah memenangkan Gerindra. Kedua, memenangkan Prabowo sebagai presiden. Dan ketiga, kita punya target memenangkan wali kota Bekasi. Dan kita sudah sepakat mengusung Bang Haris Bobiho. Insya Allah itu yang kita calonkan sebagai wali kota Bekasi. Ya, saya sih akan konsolidasi internal. Karena apa? Dinamika politik Gerindra Kota Bekasi dari dulu sampai sekarang pasti seperti itu. Tapi pada saatnya nanti kita mengambil keputusan, pasti suara Gerindra berubah. Jadi saya anggap itu hanya riak-riak kecil lah. Yang perlu kita rapikan barisan kita. Saya sudah beberapa kali melakukan pertemuan konsolidasi dengan PAC dan ranting-ranting. Saya tawarkan semua ke ranting-ranting dan PAC, apakah ada kandidat. Dan jawaban mereka satu, Bang Haris ya, tokoh yang pantas untuk mewakili Gerindra Kota Bekasi sebagai wali kota. Target tentu pasti sebanyak-banyaknya. Nah, untuk mencapai target itu seperti tadi yang saya kemukakan ke teman-teman, semangat mereka saya lihat, saya gali hari ini, ternyata mereka masih semangat. Artinya apa? Saya optimis di 2024 nanti, di Pileg 2024 nanti, untuk cikal bakal Pilpres, ya, saya optimis kita punya kursi lebih dari 10 kursi. Dan target saya bisa 12 kursi. Karena dibantu juga dengan proses Pak Prabowo menjadi presiden itu mungkin akan sedikit banyaknya mengangkat suara Partai Gerindra. Tidak ada ancaman, karena Gerindra sudah punya segmen sendiri. Jadi biarkan partai-partai baru muncul. Kita sudah punya kader sendiri yang miliki. Memacu kita kerja lebih keras. Ya. Kita semangat, bahwa kita lebih semangat lagi, jangan sampai suara kita kambing. Itu malah mendorong, walaupun kita sudah punya segmen. Yang pertama, kedua, peluang Pak Prabowo jadi presiden itu insya Allah mengangkat